Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi, setahu saya ya, adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya. Ya. Tentunya tidak sempurna, tentunya tidak sempurna. Ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulama-nya tetap ulama di atas manhajus salaf, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota mungkin di Riyadh, yang tahu saya di Riyadh dibuka ya, ada, itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya. Ada sebagian tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka-mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil, dan itu memang secara syariat tidak ada larangan. Tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh, tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik, karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah ya. Oleh karenanya para qadinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Di kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama, karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada, itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih uzur, mungkin kalau saya boleh memberi uzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi lah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya, dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat apa? Berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah, tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu. Sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai apa? Berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah, agak berat ya. Namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi ya. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan, oh itu enggak apa-apa, enggak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media, padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan ya. Contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama ya, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus pakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi. Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi
mereka juga berhak untuk berpolitik dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya. Tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak.